Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang memilih karier dalam seri Hidup Tanpa Penyesalan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang hal-hal apa saja yang membuat seseorang itu menyesal pada masa tuanya karena keliru memilih karier, Pak Paul ya. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan itu pada kesempatan ini dengan memperhatikan hal-hal apa yang perlu kita jalani supaya jangan kita menyesal di hari tua kita. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, Pak Paul, mungkin ada baiknya Pak Paul mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Salah satu hal yang disesalkan ya biasanya setelah kita ini berusia adalah ya pemilihan karir kita. Waktu kita menengok ke belakang, kita bertanya kok saya bisa memilih karir ini, kok bisa melakukan itu, sehingga akhirnya kok saya begini sekarang. Nah, kenapa kok bisa ya timbul kesalahan-kesalahan dalam pemilihan karir, meskipun ada beberapa, namun salah satu penyebabnya adalah karena kita terlalu cepat ingin meningkatkan atau memperbaiki kehidupan kita. Karena terlalu cepat ingin memperbaiki kehidupan, maka kita akhirnya tuh bergegas memilih karir yang ternyata kurang pas buat kita. Tapi ya, di samping itu tuh ada alasan-alasan lain yang kadang-kadang menjebloskan kita lah ke dalam karir yang keliru. Misalnya, ada orang yang terlalu cepat ingin kaya, sehingga bergebu-gebu lah meningkatkan karir, memilih ini, memilih itu, akhirnya malah kejeblos. Atau cepat-cepat ingin memberikan sumbangsi, sehingga akhirnya mau membina orang lah, mau melakukan hal ini itu untuk orang lain, padahalnya orang gak membutuhkan, dan akhirnya orang gak menghargai. Atau ada yang juga ingin mengaktualisasikan diri, mengembangkan kemampuannya, sehingga ya akhirnya mau melakukan ini itu, padahalnya gak bijaksana, uang habis, keluarga akhirnya juga berantakan. Ada juga yang ingin lari dari kenyataan, gak mau terima fakta dia udah gagal, jadi buru-buru lompat memulai karir yang baru. Tapi karir yang barunya juga tidak dipikirkan dengan masak-masak, akhirnya juga berantakan. Dan terakhir kita juga bahas, Pak Gunawan, ada orang yang terlalu ingin melayani Tuhan tapi tidak bijaksana, belum siap. Misalnya ada yang udah meninggalkan semuanya pekerjaannya, masuk ke dalam ladang tapi karena kurang persiapan akhirnya juga mengalami kesulitan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu tuh terlalu cepat mengambil keputusan memulai sebuah karir yang baru, akhirnya malah kejeblos, dan akhirnya ya bukan hanya kita yang menderita tapi keluarga kita pun juga turut menderita. Tapi ada orang juga yang menyesal di hari tuanya, Pak Paul, karena pernah menolak tawaran sebuah karier yang diberikan kepadanya. Sebenarnya itu suatu peluang, tetapi karena dia tidak berani mengambil sikap, mengambil keputusan, atau mengambil risiko itu, dia kehilangan kesempatan itu dan dia menyesalinya di hari tua, Pak Paul. Ada juga ya, Pak Gunawan. Namun sekali lagi kita mesti jelas dengan alasan kenapa dulu kita menolaknya. Kadang-kadang ini yang terjadi, Pak Gunawan. Di saat itu, sebetulnya penolakan adalah keputusan yang benar. Karena ada faktor-faktor yang diperhitungkannya dan dia tidak mau mengambil risiko. Daripada ambil risiko nanti semuanya berantakan, dia menolak tawaran karir tersebut. Nah, bisa jadi bertahun-tahun kemudian, waktu dia melihat ke belakang, dengan banyaknya data yang dia sudah peroleh, dengan lebih mengetahuinya dia dengan kenyataan seperti apa, nah, dia menengok ke belakang dan dia mungkin saja menyesali, tapi masalahnya adalah kondisi dulu dan sekarang kan tidak sama. Jadi tidak selalu tuh bisa kita berkata bahwa kalau kita menolaknya dulu berarti dulu salah. Belum tentu. Dulu mungkin itu adalah keputusan yang paling tepat, namun ya karena sekarang kita tahu lebih jelas, ya kita memang jadinya bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Iya. Pak Paul, tentunya para pendengar kita juga ingin tahu, Pak Paul, kalau memang ada banyak hal yang membuat seseorang itu menyesal di hari tuanya karena keliru memilih kariernya.
Maka sebaiknya apa yang harus kita perhatikan supaya kita itu jangan keliru di dalam memilih suatu karier atau pekerjaan, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan, yang mesti kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah kita mesti melihat faktor kesukaan dan kesanggupan. Nah, ada hal-hal yang kita sukai, namun belum tentu kita sanggup lakukan. Sebaliknya, ada hal yang sanggup kita lakukan, namun tidak kita sukai. Nah, idealnya dalam pemilihan karir, kita memilih yang kita sukai dan sanggup lakukan. Jadi seyogianya lah kita memilih karir yang kita sukai ya. Kenapa? Sebab karir menempati porsi yang besar dalam hidup. Jika kita tidak menyukai apa yang kita lakukan, maka akan sukarlah buat kita untuk mengeluarkan usaha terbaik hari lepas hari. Ya namun, ya saya juga harus tekankan karir mesti didirikan bukan saja di atas landasan suka, tapi juga sanggup. Sudah tentu ya kesanggupan masing-masing orang itu relatif. Akan selalu ada yang sanggup mengerjakan yang lebih baik dari yang lainnya. Tapi kita mesti dapat melakukan tugas kita cukup baiklah. Sehingga dapat dihargai orang dan layak dipasarkan atau ditawarkan. Ya kalau memang berdasarkan suka ya banyak orang yang suka akan jabatan-jabatan yang tinggi gitu. Tetapi masalahnya dia belum tentu sanggup untuk mengerjakan itu. Hanya dia merasa sanggup padahal ya ketika dicobakan dia tidak mampu melakukan itu, Pak Pol. Orang merasa suka karena gini Pak Gunawan, orang hanya melihat sisi baiknya atau keuntungannya dari pekerjaan itu. Orang tidak menyadari bahwa di setiap pekerjaan sebetulnya itu ada harga-harga yang mesti dibayar. Jadi yang kelihatannya enak sebetulnya di balik itu ada yang tidak enaknya. Contoh misalnya yang klasik adalah, mungkin orang berpikir, wah, menjadi Presiden Amerika Serikat itu suatu pekerjaan yang paling enak di dunia. Tapi masalahnya adalah, banyak presiden itu tuh selama menjabat mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat berat sekali. Contoh misalnya yang sekarang itu kadang-kadang menjadi sorotan di Amerika Serikat. Waktu Presiden Obama dilantik, rambutnya hampir semuanya hitam. Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, rambut putihnya sudah begitu banyak menutupi kepalanya. Nah, padahal itu bukanlah sesuatu yang umum untuk orang memang yang berkulit hitam seperti Presiden Obama. Sebab biasanya rambut mereka itu tuh terus hitam dan baru memutih di usia yang sungguh-sungguh lanjut. Kenapa kok bisa mengalami perubahan warna rambut seperti itu? Karena memang pekerjaannya penuh dengan tekanan. Apapun yang dilakukannya bisa disalahkan oleh segala pihak. Jadi benar-benar sebuah pekerjaan yang berat sekali. Tapi orang yang gak mengerti akan melihatnya, wah enaknya bisa naik pesawat, bisa disalut, disambut, dihormati, dan terkenal. Tidak sadar bahwa ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk pekerjaan itu. Ya, di beberapa karier memang kesanggupan itu bisa dilatihkan gitu Pak Pak. Asal dia mau belajar, dia pasti sanggup. Tetapi apakah kesukaan itu juga bisa dilatihkan seperti itu Pak Pol? Orang yang tadinya tidak suka, kemudian menjadi suka. Lama-lama ya, misalnya nih ya, kita ini nggak suka ya karena sebetulnya kita nggak sanggup ya. Namun setelah kita makin menyanggupi, makin mempunyai keahlian, kita bisa juga makin menyukainya. Nah kadang-kadang itu terjadi juga. Tapi ada bedanya dengan kesukaan yang benar-benar atau yang sejati. Kalau kita itu sebetulnya tidak terlalu suka, ya hanya terdongkraklah karena kita sanggup. Umumnya sampai titik tertentu ya, kita akan tidak terlalu lagi menyukainya. Kita akan stagnan lah, nggak lagi menanjak. Tapi kalau kita menyukainya, benar-benar tuh kita nggak bosan. Hampir dapat dikatakan nggak pernah kita merasa bosan. Dan selalu ya merasa bersemangat melakukannya dan justru memikirkan bagaimana bisa melakukannya lebih atau mengembangkannya lagi. Nah itu saya kira beda antara suka karena benar-benar suka atau suka ya karena ya kebetulan sanggup aja. Ya kalau begitu apakah kesukaan dan kesanggupan ini terkait dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang, Pak Pol? Saya kira iya. Jadi kesanggupan memang ya mencakup bakatnya ya. Kalau memang tidak ada bakat di situ, dia tidak akan bisa menyukainya. Misalnya saya dengar beberapa komentar tentang orang-orang yang senang melakukan apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang mereka berkata, aduh kok saya merasa bersalah.
saya melakukan sesuatu yang sangat saya sukai dan malah dibayar. Artinya ya dia gak dibayar pun dengan senang hati dia akan melakukan hal yang sama. Nah apalagi sekarang diberikan imbalan bayaran dan sebagainya. Nah jadi benar-benar dia akan menyukainya. Saya kira ya kita di sini pun ya mempunyai pengalaman yang sama Pak Gunawan. Saya percaya kita ini semua yang menyukai apa yang kita lakukan ya. Berbicara di radio dan orang-orang mendengarkannya dan siapa tahu ya ada yang akan memperoleh berkat dari apa yang kita lakukan. Dan kita kan gak pernah merasa bosen, kita merasa sukacita melakukannya. Karena apa? Ya karena memang kita melihat kita menyukai dan Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan ini. Nah kita mau memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, mungkin ada hal yang lain selain kesukaan dan kesanggupan Pak. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah kesiapan dan keberhasilan. Ya, jadi apapun itu yang kita ingin kerjakan, kita mesti mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mungkin ya kita harus menempuh pendidikan tertentu atau belajar dari orang lain terlebih dahulu. Nah setelah itu kita juga harus mempertimbangkan prospek atau tingkat keberhasilannya. Kita mesti mempersiapkan diri Pak Gunawan sebab ya apapun itu yang kita mesti kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita gak mau serampangan ya. Jadi persiapkanlah diri. Jangan menggampangkan, pasti bisa lah. Apalagi merohanikan, oh pasti Tuhan tolonglah. Oh jangan, sebab segala sesuatu itu tuh perlu dipersiapkan. Kita mau menjadi seorang dokter, kita mesti belajar ilmu medis sebaik mungkin. Kita mau menjadi seorang musisi, kita mesti belajar instrumen sebaik mungkin. Nah jadi persiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa siap ya untuk melakukannya. Tapi ya kita juga mesti mempertimbangkan ya prospek atau tingkat keberhasilannya ya. Jangan sampai kita gegabah asal tabrak aja padahal prospeknya tidaklah bagus. Ya, tentang kesiapan Pak Paul, orang banyak merasa enggan disiapkan karena persiapan itu jauh lebih panjang daripada pelaksanaannya itu sendiri gitu Pak Paul. Seperti Musa aja itu dipersiapkan Tuhan puluhan tahun hanya untuk melakukan pekerjaan yang tidak selama itu gitu Pak Paul. Jadi memang kita seringkali gak sabar Pak Gunawan karena kita anggap, oh bisa lah belajar, nanti bisa kok belajar. Nah sudah tentu nanti ya akan ya kita peroleh lebih banyak hikmat lah lewat pengalaman. Tapi untuk persiapannya itu memang kita harus menuntut diri ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, jangan serampangan. Kadang-kadang saya lihat kita ini nih terlalu menggampangkan karena apa sebetulnya dalam diri kita ada kemalasan Pak Gunawan. Tapi daripada mengakui saya malas mempersiapkan diri, akhirnya ya lebih berdalih bahwa oh nanti pokoknya pasti bisa lah dengan sendirinya apa. Oh tidak, segala sesuatu memang kita harus persiapkan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bermakna kepada orang. Ya mengukur keberhasilan ini yang sulit Pak Paul ya. Apa yang kita anggap berhasil, ada orang lain yang lebih berhasil dari kita. Sehingga kita merasa, wah saya belum berhasil. Padahal sebenarnya ya sudah berhasil Pak Paul. Betul, jadi memang udah tentu ya ukuran, keberhasilan dan sebagainya itu memang ya bisa relatif. Tapi ya kita juga harus realistik deh yang namanya berhasil. Jangan sampai kita menetapkan target yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah juga ya. Nah jadi yang penting jadinya tuh mesti realistik. Nah berkaitan dengan realistik ini nih, saya juga mau mengangkat satu hal yaitu kadang-kadang tuh kalau kita mau memulai sesuatu yang kitanya udah sangat mau lah, akhirnya kita berpikir terlalu positif. Seolah-olah pastilah berhasil. Kita jadinya tuh ya menolak untuk melihat kemungkinan gagalnya. Tapi sebaliknya, jika kita memang tidak bersemangat melakukan sesuatu, nah kita akan terus melihat faktor negatifnya. Ya, jadi penting ya buat kita itu untuk melihat keduanya. Kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal. Sebab kedua kemungkinan itu ada dan kita memang harus selalu siap dalam mengambil keputusan. Jadi kesiapan kita yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita itu adalah kalaupun gagal, saya siap menerima kegagalan itu sebagai suatu pelajaran untuk maju lagi gitu Pak. Betul, dan juga kalaupun nanti kita gagal, kita tahu memang ada rencana B-nya.
atau ada dengan kata lain, ya bantalnya lah, sehingga kita tidak jatuh, terjun bebas, masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan misalnya hidup kita atau tanggungan kita. Nah, jadi penting sekali itu kita itu nggak habis-habisan ya dalam mempersiapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena ya kita mesti siap dengan kemungkinannya kalau memang kita gagal. Ya. Faktor yang lain apa Pak Paul? Faktor lain untuk pemilihan karir yang kita perlu pertimbangkan adalah kesehatan dan keluarga. Nah, ini dua hal penting ya. Kita mesti mempertimbangkan dampak karir pada kesehatan dan keluarga. Jangan sampai ya, gara-gara karir, kita malah merusak kesehatan. Ya mungkin ini kesehatan jasmani ya, mungkin juga ini kesehatan rohani atau kesehatan jiwani. Ada orang, waduh begitu bernafsu, mau kerja pagi siang malam, nggak lagi mempertimbangkan faktor kesehatannya. Atau ada juga orang yang terlalu bergebu-gebu, hidupnya penuh dengan stres, akhirnya jiwanya tertekan. Relasinya dengan orang memburuk karena sering memarahi orang, nggak sabaran sama orang. Akhirnya mungkin saja dia secara karir berhasil, tapi akhirnya relasinya itu dengan orang-orang lain malahan berantakan. Ya jadi kita mesti ingat ya, kalau misalnya kesehatan terganggu, bukankah kerugian yang ditanggung ya, baik secara finansial maupun jasmania, dan tidaklah sebanding dengan pendapatan itu sendiri. Ya, ini kita bicara tentang keseimbangan di dalam hidup gitu Pak Paul ya. Agar di dalam kita berkarier, kita tetap sehat dan keluarga kita juga tetap terpelihara dengan baik, hubungannya harmonis dan seterusnya. Tapi masalahnya itu adalah bagaimana kita itu menjaga keseimbangan hidup antara karier kita dan kesehatan kita dan keluarga kita ini bagaimana Pak Paul? Kadang kita ini nih tidak menyadari batasnya ya, meskipun kita sering berkata, eh saya tahu lah batasnya, kalau saya udah melewati batas saya ngerti lah. Padahalnya kita tidak selalu tahu batas. Maka dengarlah masukan dari orang di sekitar kita. Misalkan pasangan kita mulai berkata, kok saya kok makin sedikit ya waktu denganmu. Kok saya kok merasa engkau kok enggak lagi memperhatikanku. Di rumah pun engkau itu tuh tidak lagi mau bicara banyak dengan kami. Anak-anak kehilanganmu. Nah, waktu kita mendengar hal-hal seperti itu, kita memang mesti perhatikan hal itu. Ada juga yang lain, misalkan Pak Gunawan, saya tahu ada orang-orang yang mendapatkan ya posisi yang baik. Di posisi yang baik itu tuh akhirnya mereka harus sering bepergian. Nah, sekali lagi ini menyangkut yang tadi kita bicarakan ya. Kadang kita hanya melihat keindahannya pekerjaan tersebut. Kita lupa ya bahwa orang itu tuh membayar mahal untuk melakukan yang mereka lakukan itu. Ada orang yang saya kenal setiap minggu harus pergi Pak Gunawan. 4-5 hari. Pergi ke sana ke sini, akhirnya baru pulang akhir pekan. Dan ada orang yang saya kenal juga, begitu pulang akhir pekan, selama 2-3 hari jatuh sakit. Nanti baik hari Minggunya atau Seninnya, pergi lagi, terus begitu. Jadi benar-benar dampaknya itu pada kesehatan sudah tidak lagi baik ya. Atau dampaknya pada keluarga benar-benar juga tidak baik. Nah, itu faktor-faktor yang mesti kita pertimbangkan. Iya. Yeah. Seringkali sakit itu dianggap sebagai risiko dari orang bekerja, Pak Paul. Jadi ya dia bilang ya sakit ya nanti diobati gitu. Tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya, nanti kalau sudah usia lanjut malah dia menyesal. Kenapa dia dulu kerja terlalu keras sehingga badannya sekarang sakit semua gitu. Betul sekali. Dan sekali lagi ya penyesalan selalu datang belakangan ya. Tidak pernah lebih dulu ya. Jadi mestilah kita pikirkan dampak karir baik pada kesehatan atau pada keluarga. Ya sekali lagi ya buat apalah memperoleh keuntungan besar tapi kehilangan keluarga. Jadi janganlah kita mengorbankan keluarga demi karir. Sebab ingat prinsip ini ya. Karir tidak selalu bersama kita, tapi keluarga akan selalu bersama kita. Pekerjaan satu titik kita harus lepaskan, tapi keluarga akan tidak akan kita lepaskan. Pekerjaan suatu titik akan melepaskan kita, namun keluarga akan tidak akan melepaskan kita. Nah, jadi perhatikanlah dampak karir pada keluarga ya, jangan sampai mereka menjadi korban. Tapi dengan pandangan yang sama, seperti yang Pak Paul katakan bahwa
karier itu tidak selalu ada, tapi keluarga ada. Orang ini beranggapan bahwa kesempatan bekerja, kesempatan berkarier itu juga hanya singkat. Padahal keluarga itu masih panjang. Artinya dia nanti masih bisa memperbaiki perilakunya setelah dia misalnya pensiun gitu Pak Bos. Masalahnya adalah setelah itu, ya waktu dia udah pensiun, dia baru mau memperbaiki relasi dengan keluarganya, itu sudah terlambat. Sebab keluarganya akan berkata, ya sudah terlambat, saya itu tidak mengenal siapa papa atau siapa mama, saya gak merasa dekat. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk supaya mereka dekat-dekat dengan kita, anak-anak kita gak mau terlalu dekat. Ya kita mau mereka peduli dengan kita, mereka tidak peduli dengan kita. Nah akhirnya di masa tua kita justru merana sendirian. Nah mungkin ya kita malah ya menyalahkan anak. Aduh kok anak-anak udah dewasa sekarang, udah sombong, gak mau lagi mempedulikan saya yang sudah tua. Tapi mungkin sekali penyebabnya adalah karena tatkala mereka masih kecil dan membutuhkan kita, kita tidak ada di sana bersama dengan mereka. Jadi akhirnya mereka memang tidak lagi merasakan kedekatan itu dengan kita. Selama mereka misalnya bertemu dengan kita seminggu sekali atau dua minggu sekali atau sebulan sekali, ya buat mereka itu sudah cukup. Tidak perlu lagi lebih dekat dari itu. Jadi memang banyak orang mengalami kesulitan Pak Paul antara mendahulukan karier atau mendahulukan keluarganya itu Pak Paul. Buat saya jelas ya pilihannya, kita memang harus mengutamakan keluarga kita. Kita bereskan dulu tanggung jawab kita dengan keluarga, nanti baru datang karier. Jadi prioritas itu buat saya sangat jelas. Kita tidak bisa membalikannya. Dan kita tidak bisa meraih kedua-duanya sekaligus Pak Paul. Tidak bisa menurut saya Pak Gunawan. Jadi orang yang mau memang sukses dalam karirnya, melakukan semua untuk karirnya, sehingga waktu diberikan sepenuhnya untuk karirnya, sudah tentu tidak ada lagi waktu tersisa, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Sudah tentu akhirnya ya dia mesti mengorbankan diri atau keluarganya. Dalam satu hari hanya ada 24 jam. Gak mesti gara-gara kita sibuk, Tuhan memberikan tambahan jam dalam satu hari. Ya tidak, 24 jam habis ya habis. Apakah masih ada faktor yang lain Pak Paul yang kita harus perhatikan? Terakhir Pak Gunawan ya, dalam pertimbangan memilih karier, kita selalu harus pertimbangkan keadaan dan kebutuhan. Ya, maksudnya apa? Kita pertimbangkan keadaan. Kendati ya misalnya dah kita mempunyai rencana yang baik dan sudah mempersiapkan segalanya untuk karir kita ini, namun kita tetap harus selalu melihat keadaan di luar sana. Tidak selalu ide yang baik dapat berjalan mulus karena keadaan di luar tidak senantiasa mendukung atau siap menerima ide yang baik itu. Nah kita mesti sadari hal ini ya. Jadi sekali lagi melihat keadaan di luar, siap gak menerima apa yang hendak kita lakukan? Dan juga kita mesti bersikap realistik ya dalam memilih karir, karena kita pun bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Kita tetap harus bekerja, kendati kita belum mendapatkan apa yang kita dambakan. Kita tidak boleh duduk berpangku tangan menantikan datangnya pekerjaan yang diharapkan. Kenapa? Makin lama waktu menganggur, makin kecil peluang kita untuk menerima tawaran kerja. Sebab besar kemungkinan orang akan menilai kita malas. Dan satu hal lagi, makin lama waktu pengangguran, makin tidak sehat dampaknya pada diri kita dan keluarga. Banyak ya kebiasaan buruk terbentuk pada masa kita menganggur. Jadi bekerjalah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, karena itu adalah kebutuhan yang kita mesti penuhi. Yang Pak Paul katakan dengan melihat di keadaan di luar itu, keadaan di luar di mana Pak Paul? Maksudnya apakah yang kita ingin lakukan itu tuh bisa diterima ya oleh masyarakat, oleh orang-orang yang kita memang pasarkan produk kita ini. Buat apa kita mau melakukan sesuatu yang orang sama sekali tidak bisa menerimanya? Atau kadang-kadang ekonomi lagi buruk, kita buru-buru membangun ini, bangun itu, bangun itu, terus kita jual-jualin, siapa yang mau beli gitu. Kadang-kadang ada orang yang gak pikir panjang, ya pokoknya beli dulu, nanti gampang lah apalah, padahalnya nanti gak bisa dijual barangnya, karena gak ada yang bisa beli. Jadi selalu harus lihat kondisi lapangan, apakah memang bisa untuk membeli apa yang kita tawarkan. Nah ada sebagian orang itu yang selalu menunggu kesempatan yang akan datang, artinya
setelah dia lihat-lihat, dia berpikir, nah nanti sebentar lagi keadaan pasti lebih baik dari yang sekarang gitu Pak Paul. Jadi dia tidak mau kerja dulu, dia nunggu. Tapi itu tidak datang-datang itu kesempatan itu Pak Paul akhirnya. Betul sekali, maka tadi saya sudah singgung ya, kita ini nih perlu pertimbangan faktor kebutuhan, bahwa ya kita memang butuh kerja. Bukan saja untuk memenuhi ya kebutuhan keluarga kita, tapi kita sendiri pun butuh bekerja. Banyak kebiasaan buruk itu tuh muncul gara-gara kita tidak lagi bekerja. Misalnya apa Pak Paul? Misalnya ya ada orang yang mulai berjudi ya waktu tidak ada pekerjaan. Misalnya lagi ada orang yang masuk ke internet melihat-lihat gambar-gambar porno. Atau misalnya ada orang mulai chatting-chatting dengan teman-teman lawan jenisnya, menjalin hubungan di luar nikah. Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa muncul gara-gara waktu terlalu banyak di tangan. Padahal awalnya cuma iseng aja Pak Paul, hanya mengisi waktu luang gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Ya. Nah, sehubungan dengan perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Amsal 15, 16, 17 mengingatkan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, kendati faktor uang adalah salah satu faktor penting dalam pemilihan karir, namun itu bukanlah faktor utama, ada banyak hal lain yang kita mesti pertimbangkan. Namun, terpenting diantaranya adalah takut akan Tuhan. Apapun itu yang dilakukan, kita harus selalu takut akan Tuhan. Jangan sampai kita memilih karir yang berisikan dosa atau membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita pun harus memperhatikan dampak karir pada orang di sekitar kita. Buat apa berlimpah ruah dengan harta, namun hidup sengsara tanpa kasih? Buat apa memiliki rumah besar, namun hampa kehangatan dan gelak tawa? Ya, Pak Paul, terima kasih untuk petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan yang sudah Pak Paul sampaikan. Dan para pendengar sekalian, ini merupakan bagian terakhir dari seri Hidup Tanpa Penyesalan. Kami baru saja membicarakan tentang memilih karier. Dan pada kesempatan yang terdahulu, kami sudah membicarakan tentang hidup dengan pasangan, memilih pasangan hidup, dan juga membesarkan anak. Para pendengar, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih karier bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.